Halo, balik lagi channel gue, Chris Sugita, channel GSL guys. Sekarang gue akan react nih salah satu favorit gue di Mamamoo guys. Ini Moonbyul, judulnya Lunatic. Ini gue udah dapat kisi-kisi dikit guys ya. Cuman hanya sebagian doang dia kayak ngedance di Instagram karena gue follow dia account dia guys ya. Oke, kita langsung aja guys, sebelum kita mulai intro dulu guys. Plak. Mantap guys, semoga pagi ini gue mendapatkan asupan suara-suara indah guys ya buat gue mixing-mixing. Oke guys, kita langsung react aja guys, Moonbyul Lunatic. Plok. Oh, kayak mau tinju guys, bajunya pakai hoodie gitu. Hoodie-nya keren lagi, tetap ya. Fashion asik. Oh yes. Irama-irama kayak vibe-vibe ini guys. Jamiroquai. Enggak juga sih. Woo. Tapi mamamu selera musiknya juga sabi guys. Soalnya gue tahu artis-artis tuh kalau misalkan ketemu songwriting atau nggak produser, dia akan denger dulu. Ini kayaknya revisi A B C D E langsung kita bungkus tuh. Jadi dia punya selera yang sama seharusnya guys. Suara bassnya itu guys, gue suka rada-rada gimana gitu. Anjir lagu enak lagi. Suara emang enak guys, Moonbyul guys. Lagunya relaxing banget. Ini dia. Yes. Dapat Moonbyul. Anjing asik. Lagunya enak ya. Oke, kemana? Oh, dropin dulu ya. Oke. Asik. Itu nada bagus guys. Notasi bagus guys. Oh, transisi ke falset, nice. Ayo, enak. What? Ulang, ini asik tuh. Rap enak guys. Gue suka tuh kalau musik rada dikasih napas kayak begini guys. Dan vokalnya tuh bener-bener sedikit-sedikit gitu, enak banget guys. Staccato ya. Oh enak. Oh build enak banget guys. Ampun nih. Oh rame di sini. Damn. Party girl. Asik. Dance juga asik guys. Oh asik, Moonbyul juga dance. Semua dimakan sendiri guys ya, part rap ya di solo di sini ya iyalah. Maksudnya rapnya jalan, nyanyi juga jalan guys. Oh. Damn. Ah. Feel-feelnya juga asik guys. Oke, filter di sini ya. Yo. MBTI apa nih? Actingnya juga suka guys. Di sini gue suka nih. Wow, enak banget sih ini. Bahasa slap gitu lagi. Acid jazz dikit guys. Masuk up lagi ya hi-hat ya. Anjir suaranya manis banget guys, gue gak nyangka ya Moonbyul suaranya kayak begini guys. Soalnya kan di Mamamoo kan lebih ke Hwasa, apa Wayne ya, Wayne terus sama si Solar guys ya. Oh nice, nice. Di kanan di sini guys ya. Lo sorry guys, enak banget sih itu partnya. Sikat. Enon. Aduh enak banget. Arpeggiator di situ dimasukin, damn. Desainnya bagus. Oke, filter ya. Buka. Buka DJ. Rewind, why not? Tapi vibe mamamu ada di sini guys ya. Dinga dinga da. Ya beat-beatnya ke arah sana guys.
Wah pecah ini. Kurang gede nih viewer nih. Harusnya 10 jutaan nih guys, lebih. Turun-turun nih. Ya. Anjir keren nih, ay. Wah masuk playlist ini mah. Terus karena dia rapper guys, gaya-gayanya rada-rada sengaknya itu dapat guys. Di sini gue suka banget gaya dia nih. Nih. Kayak ala-ala gimana gitu. Nih. Ya. Di sini party gue suka banget. Nah, itu dia satu. Ah, itu dia. Sengak-sengaknya dapat banget, guys. Asik. Kalau ini enggak menjiwai, guys, saya feel-nya enggak kesini. Ini enggak dapat gimmick-gimmick yang kayak gini, guys. Dia harus intuit dulu ke lagu soalnya, guys. Ini kena dia. Asik, dance keren. Oh, kor-kor tuh dari 6 tuh guys ya. 6 flat, gokil sih. Wah gila, the best. Moonbyul guys. Nggak salah kan gue pala, apa, pilih bias guys. Tuh kan tiba-tiba jadi raksasa dia guys. Ngapain dia? Sabi sih, editnya juga bagus guys. Edit juga bagus, gila Moonbyul tuh suaranya emang ajib banget sih guys ya. Maksudnya secara dinamikanya juga dapat guys. Walaupun dia kayaknya lebih ke rapper ya di mamamu guys. Rapnya udah pasti jalan guys ya. Tapi yang produce juga asik banget guys. Musiknya tuh dinamikanya bagus banget guys. Ref dibikin jadi kayak dua part-part yang lebih ke unis. Apa lebih ke apa staccato begitu. Terus baru di build lagi setelah 4 bar. Masuk lagi di part selanjutnya. Itu menurut gue genius guys. Fantastik banget. Sama suara di bagian bridge ini seksi banget guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Mouse gue hilang. Oke, gue pencet ini aja. Ngehang guys. Oke, gak bisa diapa-apain. Jadi kita pause. Nah ini dia. Oke guys, bye-bye.